Nggak diinjit. Tanknya 7,7 liter. Oke. Dia kalau stang protaper yang gue suka bahas di basecamp itu lebar ya. Kalau ini dia nggak begitu lebar. Dia nggak begitu lebar deh. Dan ini agak tinggi. Kalau stang protaper Carmichael Evo yang gue suka bahas di basecamp itu dia kan agak landai. Agak landai, fat bar. Ini agak pendek sih. Tapi buat kalian yang senang stang kayak gini nggak apa-apa. Tapi kalau buat gue biasa stang lebar ya aneh. Enakan stang lebar. Tapi kekurangan stang lebar ya itu kalau jalan macet ya nggak susah lewat lah. Ini spionnya enak banget kalau buat ngeliat sih sebenarnya. Cuma kebanyakan orang suka ganti pakai spion Tomok atau kadang-kadang nggak pakai spion sama sekali. Tapi sebaik kalau buat secara fungsi ya memang enak banget. Viewnya gede bang, enak banget nah, luas. Dibanding punya KLX tuh yang bulat. Ini juga gemuk gede. Gue yakin kalau yang beli pasti ganti gas spontan. Ini belum ini ya. Belum fat bar loh. Jadi kalau kalian mau ganti ini berarti ini kan dia enggak bisa dibuka nih. Berarti ininya dibuka disusun pakai riser pro taper atau merek apapun jadi rangkap 3. Karena ini menyatu. Lain dengan KLX 150 BF itu kan bisa dibuka. Kalau ini enggak bisa. Dia menyatu dia. Jadi ininya mesti dicopot. Disambung dengan riser pro taper rangkap 3. Speedometer enak sih. Dia ngadepnya ke wajah gua. Kalau yang 150 dia ngadepnya ke atas. Ini enak digital. Oh iya, akinya belum dipasang. Lihat sebelah versis. Ini bensin 7,7 liter. Oke, dia ada penutupnya gini. Oke, sama kayak 150 BF. Ini warna gunmetal ya. Warna gunmetal. Bayangin guys, kalau kalian beli motor ini, wow dah. Gue nggak bakal modif lagi, perfect ini udah perfect buat harian udah, perfect banget. Ya tinggal ubah-ubah dikit lah, perlu finishing touch kalau kalian suka. Tapi memang perlu diakui kalau agak dimodif gitu, ganti knalpot FMF atau FMF Apex tuh yang karbon, memang powernya agak ngejambak ya. Kita pernah lihat di basecamp tuh powernya ngejambak banget. Ringan sih dia hampir sama kayak BF, cuma agak berat dikit. Meskipun berat motor ini adalah 100, kisaran 136 kilo kalau nggak salah. Kalau BF kayak punya gue kan 100 kilograman. Ini meskipun lebih 20 kilogram tapi nggak berasa lah, nggak berasa beratnya nggak begitu terasa. Kayak bawa waktu gue zaman dulu Suzuki Thunder aja 125, cuma yang ono kan pendek, ini kan tinggi ya. Motor ini gak terlalu tinggi gitu, the real supermoto gak sampai tinggi-tinggi banget. Yang ketepori Aprilia aja gue bahas, tinggi sama The Tracker 250. Tinggi sama persis kayak ini. Ban depan ukuran 110, 70, strip 17. Merek IRC, RX, strip 01F. Jadi ini guys, The Tracker X, The Tracker 250 langsung. Berdial. V6
velgnya sama merknya Takasago TK. Oh ini warnanya doff hitam deh. Kalau The Tracker 150SI dia tromolnya kan silver ya, kalau ini hitam doff. Ini udah keren nih. Ini keker nih. Upside down nih. Suspensi depan upside down 43mm. Ini rem depannya. ...230mm dis. Dan inilah kisi-kisi sirip samping. Dia yang bagian bawah itu belum ada skid plate atau engine guard. Jadi kalau kita beli, buat kalian yang suka, seperti yang gue bahas di basecamp, harus pasang. Pasang sendiri. Ini framenya Black Dove, kalau KLX 2.5 tuh ada yang di sono warnanya silver. Di mesin nih. Wow. Oh, dia klaksonnya letaknya di bagian agak bawah deh. Terbuka gitu. Gak usah pakai ember guys, pakai ini pedok. Dan ini knalpot bawaannya panjang ya, knalpot bawaannya sama kayak KLX 2.5. Kalian bisa lihat bandingkan tingginya segini gua. Ini sepinggang, nggak terlalu tinggi. Dan di sebelahnya ada Versys. Nah, kalau ini baru bongsor nih. Tinggi. Mesinnya 4 tak. DOHC 4 katup 250cc. Torsi maksimumnya 7000 RPM. The Tracker 2.5 kan gak ada kickstarter guys. Sama halnya dengan yang ini. Yang ini kalian lihat deh, gak ada kickstarter ya. Ini titik hitam ini gak ada kickstarter, ditutup. Ya yeah. KLX 2.5 depan gua. Sama knalpotnya. Mau bagian untuk KLX warnanya lebih cerah aja. Oh dia karetnya tidak ada, dia dibuka deh. Karetnya dibuka. Untuk mesin sama, bentuknya cuma warnanya silver. Kalau The Tracker 250 itu hitam doff. Dan inilah tampilan wajah kembarnya. Wajah kembarannya 2.5. Dan ini KLX 230R. Ini KLX 150BF. Ini deretan tinggi ya. Ya ini yang lebih tinggi sih. Jadi kalau mau adu tinggi mending beli ini guys. Udah gak usah pakai peninggi lagi, udah tingginya udah natural. Ketimbang pakai peninggi jedak-jeduk problem ya gak? Ketemu polisi tidur seal oilnya bocor. Lihat ini biarpun tele gitu. Panjang. Panjang banget. Ini BF kayak punya gue. Ini tiga-tiganya sama nih. Ring 21. Bayangkan guys, kalau kalian beli ini jadikan supermoto. Itu yang gue suka sih. Ini tampilan knalpotnya sama tuh.
tampilan belakang. Runcing. Pasti diganti stop lamp 3-in-1 kalau kalian beli, gue yakin deh. Sama kayak di basecamp kan, ini dicopot. Nah, kita lihat bagian kolongnya. Nah itu ada 4 baut itu, nanti tinggal dibuka. Ban belakang guys, IRC juga ban depan, ban belakangnya merek IRC. Ukurannya 130/70/17. Swing arm-nya new Unitrek. Beli belum pasang. Okay, dia udah bisa dilipat gini, jadi nggak perlu ganti-ganti lagi nih. Biasanya kan kalian suka ganti punya Honda CRF atau KLX, ini suka diganti yang model lipat. Kalau ini nggak usah dah, udah bawaan begini, bisa ditekuk ini. Lihat ini standar sampingnya, nggak terlalu panjang ya dibanding punya KLX 2,5 agak panjang. Kalau ini agak pendek, lebih pendek dari KLX lebih pendek dari The Tracker 150 SE ini. Ini penampakan mesinnya dari samping kiri. Suspensi belakangnya guys. Ini adalah kode LX 250V D370 GY1. Ini knalpotnya jaraknya deket banget guys. Jaraknya ini juga For you guys that already subscribe this channel, thanks a lot. And for you guys who just see this channel and watching this video, don't forget to like, comment, share, and subscribe. Alright guys, see you on my next video. Ah! Yeah!